boleh tahu filosofi permainan coach sekarang gimana untuk tim ini? Apakah nanti akan ada Villanesianya atau PP Pak coach masih akan? Ya, kita lihat ya, pasti setiap pelatih punya game plan sendiri, filosofi sendiri, tapi itu pasti yang akan menentukan nanti kualitas pemain. Ya, oleh sebab itu nanti di April baru kita akan mulai bangun tim inti yang akan menuju, yang akan kita bawa nanti ke SEA Games di Kamboja sebanyak 20 orang. Pemain seperti apa yang coach cari? Yang itu, yang sesuai dengan filosofi saya. Yang diinginkan dari pemain itu seperti apa coach? Maunya pemain yang Spartan atau kayak gimana? Lihat nanti ya, kita lihat nanti. Ya, yang jelas hampir semua teman-teman yang ada di sini mungkin sudah mengikuti saya dari tahun 2011 sampai terakhir SEA Games 2019. Coach, ada pesan khusus dari STY coach untuk persiapan jelang SEA Games? Iya, jadi orang pertama yang saya ajak diskusi setelah saya ditunjuk adalah coach Sintayong, karena menurut saya pekerjaan SEA Games ini atau U23 ini, karena memang bentrok ya dengan Piala Dunia yang beda hanya 3 hari, dan setelah kami berdiskusi dan beliau juga support untuk saya menjadi pelatih SEA Games. Untuk SEA Games Kamboja 2023 ini optimismenya seberapa besar sih? Harus optimis dong. Masa pelatih nggak optimis? Ya kan, pelatih yang harus optimis dulu, baru nanti diikuti pemain, dan mudah-mudahan lah kita bisa mengemban tugas dan tentu sesuai dengan target yang kita inginkan. Coach, ada satu pemain yang latihan terpisah dan jalannya agak pincang tadi, kenapa coach, cederanya seberapa parah? Saya belum dapat laporan dari dokter, nanti saya coba tanya. Coach, dari informasi sebelumnya katanya nanti untuk pemain-pemain yang lagi bermain reguler di Liga 1 itu belum dipanggil, alasannya kenapa coach? Ya kan, karena dia bermain reguler di Liga 1. Menurut saya lebih bagus dia main di klub daripada dia TC. Oke. Menghindari konflik saya seperti itu. Enggak ada konflik, kita enggak ada konflik. Ke siapapun pelatih termasuk Kusin juga setuju pemain besarnya di klub. Itu setuju kita. Sangat setuju. Dan dimanapun di dunia pemain itu dibesarkan di klub. Sekarang kompetisi berjalan dengan baik, ya kan? Liga 1, dan saya mensilakan pemain-pemain yang bermain reguler di Liga 1 main di Liga 1. Yang tidak ada bermain kita panggil. Termasuk pemain-pemain yang di Liga 2. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.